Bulian pesulap merah kepada Ida Dayak membuat suku Dayak terusik, bahkan dikabarkan benar-benar murka. Pasalnya, warga Dayak tak terima dengan narasi yang dibuat pesulap merah. Perlu diketahui, pernyataan pesulap merah tentang keilmuan Bu Ida Dayak berbuntut panjang. Marcel Radival atau kerap disapa sebagai pesulap merah, sebelumnya, dia menyepelekan kemampuan Bu Ida dalam menyembuhkan penyakit. Bahkan, dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak adalah sebuah trik belaka. Ternyata tudingan itu banyak membuat warga Dayak tersinggung. Bahkan, ada warga Dayak yang datang ke Jakarta untuk mencari keberadaan Marcel. Pria bernama Ida Steven ingin adu ilmu dengan Marcel. Dia baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Menurut Marcel, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan Ida Dayak enggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian, dengan goib-goiban, mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Terkait minyak khusus yang dipakai Ida Dayak, Marcel sinis. Menurutnya, tiap ahli tulang pasti memakai minyak khas daerahnya masing-masing. Minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing. Jadi itu pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu. Bukan di daerah ini lebih canggih, enggak juga, tergantung penyakitnya, ujar Marcel Radival. Perihal fenomena viral Ida Dayak, Marcel mengurai analisa kenapa pengobatan sang wanita sakti banyak peminat. Mungkin karena enggak menarifkan harga itu orang-orang jadi pilihan kedua sebelum ke dokter karena dokter kan mahal. Tak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marcel juga mengulas soal suku Dayak. Marcel tampak heran dengan anggapan bahwa Dayak disebut sebagai wilayah mistis. Sementara itu, salah satu warga Dayak dalam akun TikToknya mengatakan, "Selamat malam Marcel pesulap merah. Saya Ida Steven sudah ada di kota Jakarta. Saya pingin jumpa dengan Anda," bercerita, imbuh Ida lewat akun TikToknya. Diungkap Ida, Marcel tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Ida kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. "Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa," ungkap Ida. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.